Ya, pemirsa, seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan polisi karena melukai kekasihnya menggunakan pecahan gelas. Motif pelaku lantaran cemburu kekasihnya dijemput laki-laki lain. Mana anunya semua tadi? Petugas kepolisian yang datang untuk melerai pertikaian sepasang kekasih dibuat terkejut dengan korban yang histeris dan tiba-tiba jatuh pingsan setelah melihat luka di tangannya. Polisi akhirnya dapat menenangkan korban dan segera mengevakuasi korban. Sementara seorang pemuda yang merupakan pacar korban turut diamankan polisi ke Mapolsek Panakukang. Di hadapan polisi, pelaku berdalih tidak sengaja melukai korban dengan gelas yang pecah di tangannya saat mereka bertengkar. Pertengkaran dipicu rasa cemburu pelaku lantaran kekasihnya akan dijemput oleh laki-laki lain. Meski berstatus pacar, akan tetapi tidak menyurutkan korban secara resmi melaporkan pelaku di kantor Polsek Panakukang Makassar. Pelaku pun bakal dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.